belakang. Petasan dibungkus lampe. Siapa di depan? Rombongan besan bang baru sampai. Rombongan besan? Nah iya. Bang, gua pengen tanya sama lu. Apa benar ini rumahnya Bapak Asif? Benar bang. Gua dengar-dengar dia punya perawan yang botoh. Kalau benar emang mau apa? Bang, gua kemari nganterin Bang Aan. Nih, Bang Aan buat menyunting anaknya Bapak Asif yang botoh. Berani amat. Punya kemampuan apa dan bawa perlu kemari? Buset. Bang, batang bambu, batang aren, ya. Sayur labu, bumbu sendiri. Ya. Emang gua tunggu-tunggu lu dari kemarin, mau apa lu kemari? Gua tuh sombong amat sih ya. Emang lu lupa tempo hari gua punya seserahan begitu banyaknya? Apa itu masih kurang? Kalau emang kurang, saya isi pasar Depok, gua bawa kemari. Siapa jadi yang sombong? Ya gua ya. Iya, lu sih gara-garanya. Siapa sih lu? Lu pengen tau gua? Pohon cemara, pohon beringin dari penyaten beli sekutang. Nih, gua jawara yang ngiringin pengantin yang ganteng. Pengantin? Oh iya, lu tunjukin gua ngeliat. Coba bakaan diri. Nih, lu longok ya. Lu lihat nih, mata lu buka lebar-lebar. Ya, dari penyaten beli sekutang. Siang-siang ngasah bedok. Nih pengantin gua ganteng-ganteng yang melebihi alian dok. Jawara gua lemes-lemes batu, gadang, berbadang bang. Sek, biar kok, biar diri sekalian. Iya. Saya mau kenalin ke orang-orang. Iya, coba lu kenalin lah. Dari pejaten beli pita, burung melati kabis makan pepaya. Iya. Pengantin gue jantik cerita, cantiknya melebihi luna maya. Iya, bisa. Mau apa lu? Lah gua mau masuk bang, asal lu tahu. Iya. Buset. Bang, kipas angin adanya di mana? Awak. Iya, pohon kentang, bang, pohon kentang, bang. Ya, ketiup angin Abang Soleh buanang kabusuk. Gua datang, bang, dari Caringin. Apa boleh, bang, gua masuk? Gua masuk. Oh, iya. Ada persyaratannya, saudara. Sebutin aku 8. Yang pertama, ya. Pengantin laki lu kudu bisa bertanggung jawab. Begitu. Oh, iya. Bang, dari Cikarang ke Cisalak di atas loyang ada urap. Orangnya penyayang, berakhlak, juga bertanggung jawab. Gua pegang omongan lu. Insyaallah. Ada apa-apa di mari, lu yang gua cari. Buset, gue jadi ketek apa. Terus? Yang kedua, pengantin laki-laki kudu bisa ngaji. Kan mau jadi imam. Terus bisa ngaji kagak? Sekarang? Sekarang. Pengantin disuruh ngaji, bagaimana? Badalin? Iya, gue dibayar ya. Ya, ini suruh badal bang katanya. Oke. Iya, bang dari Kalibata ke Tanah Abang, ke Cikarang belilin. Peminta abang sekarang, saya kabulin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqullakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Udah denger kan? Bagus juga itu suaranya. Itu gue boleh nyewa jauh banget orangnya. Gue keren mah pengantinnya kali. Di badan itu udah bayar. Lu gila lu. Bang, gua tomat, gua hormat pergi haji ke tanah suci. Orangnya toat dalam agama, masalah ngaji barusan udah lu uji. Jangan bangga dulu bang. Terus? Masih ada persyaratan yang kudu lu kabulin. Ada lagi? Jawara yang gua bawa kemari kudu bisa ngejatuhin jawara kampung ini. Mampu kagak lu? Sekarang juga? Ya sekarang. Bang, burung dara terbang ke taman. Dari Kalibata ada angin diinjek kancil. Dulu lu jawara, sekarang preman. Di mata orang Caringin lu kecil. Ya, ul benar gue dikecil. Emang apa? Lu sih gue susah. Burung dara warnanya hitam, ya. Gampang ada burung gagak. Jawara gua serem-serem, tampangnya galak-galak. Mana ada serem yang begitu. Oh. Ya, alam. Gitu. Buka minyak, maka
kebanyakan kue pancong, duitnya mulus masuk pejabat. Terus lu jangan kebanyakan cincong, yuk sekarang kita pejabat. Air kopi bang warnanya hitam tapi ada yang rasanya coklat. Gua benci yang namanya berantem, tapi kalau lu paksa apa boleh buat. Muka cemong mandi di empang, ikan sepat jadi matiin. Kalau ngomong emang gampang, cepet-cepet kita bukin. Ikan sepat emang kudu dimatiin bang. Ya di kebun binatang ada jerapah diikat kawat. Kalau emang lu pengen cepet-cepet dibuktiin, pasang kuda-kuda lu yang kuat. Gua buktiin. Ya break, maju lu. Eh aspak, maju. Buset, sama lu ke aspak. Jelek amat tuh buatnya jagoan. Gua liat rupanya. Ya bener gak aspak, bener. Apa lu masuk kok? Bener-bener. Ya. Kenapa lu langak longong gue udah berantem? Lu mau kesal. Hadro. Iya, gue salah nginjek, temen gue injek. Iya, ya kalau main kayak anuan kue pepe yang belum matang gitu. Siapa yang nyeting sih, bang? Saya juga jember ngeliat. Iya, kalah. Bang, tuh, siapa yang kalah? Gue masih ada, no. Lihat, no. Pakai toya. Mana dia? Oh, lu terus, lu. Ini bocah kayak galah, ya. Mainnya pelan-pelan, ya. Ya, mainnya pelan-pelan. Ya, jangan grogi, lu. Kemarin grogi banget, orang pintu. Soalnya dikit, ya. Takutnya ke betok baik. Iya, bayaran saya buat ke Cita sama antara ini. Tenang Bang Keblo, ya. Biarin main asal main dulu, ya asal main. Lu ngapa duduk baik, emang itu ngapa tuh, lu pungutin. Ya toh, ya apa, gitu. Ya, gak mau kalah coba lu. Belum, gua melek gua. Ya burung ketilang, burung darah di pohon kaca beling ada burung parkit. Lu bilang itu jawara, itu cuma kami sakit, bang. Apa? Kenapa dia kayak kami sakit? Emang apa? Belum panjang. Ntar abis ini bareng besan. Kentang sepikul saya ya. Prancis bumbu kumiri. Lu nendang baru mukul, gua tangkis pakai tangan kiri. Itu kok bener-bener ngelawan ya? Eh bang, di sawah ada pohon kentang, ikan bawal, lalap carong rasa pedas. Lu udah kalah masih mau nantang. Lu jual, gua borong biar lu des. Gua buktiin. Jadi. Eh, Paku Payung maju. Eh, Kosrek maju lo. Paku Payung. Oban. Paku Bumi. Bukan Paku main. Lu pakai selahir kayak banci sih. Ini apaan sih begini? Eh, ini ya. Lawan gua. Lah iya, Bang. Eh, ini mah cacing rambut. Bucu, bucu. Cacing pintar. Bucu. Eh. Golok gue mana golok? Eh sebeng golok. Gimana? Pelan-pelan ah. Tempatnya sempit ya. Ya. Itu golok aja masuk gue jadi apa menang. Ya. Pelan-pelan baik. Tempatnya sempit. Pulut, gue galak. Ya galak lu. Ngomongin. Ya lu gitu orang gua kali belain ya orang begitu diinjek diem baik. Biru lu. Bang, ya burung kutilang bawa benang, burung dara di atas galah. Ya. Gua bilang tuh enggak bakal menang. Jawara lu pada kalah. Eh buset, masih ada lagi jawara lu. Masih ada di belakang masih pada gua injek, terkuat di rumah belum ada di seruduk. Anjing, bukan kami kurban. Terus bang lu dengerin bebe lu dengerin. Ya. Kalau misalkan jawara lu menang lu boleh ada masuk. Ya. Tapi kalau lu kalah, lu bawa rombongan lu pulang. Eh buset. Tapi ingat gue jeblak sama jujur jangan lu bawa lagi. Emang apa? Itu kedengaran gue bang. Enak pak ya bang, di sini kromong, di sana kromong, sayur labu enak di kuah. Kalau ngomong jangan sembarang ngomong, enak di lu, gak enak di gua. Tukang cilok dari diran minta nambah kagak boleh. Ya. Walaupun perundangan golok abang gigi diran terbuludahin lu ele. Ludahnya? Ayo golok gua. Baik bang. Ngomong bang dari pasar minggu ke Depok langsung ke Bogor. Lu kalau ngomong jangan berlaku, ntar gua gaplok di diri jontor. Amise ikan tembang ada bakul buatan citer. Biar kata gua sabang melintang, ntar gua pukul lu tenggorok. Ya belum tentu orang gua angkep-angkep. Oh, iya.
Nih yang banyak cerita tuh, coba turun. Lo, lo, butuh ngigo kali ini. Eh, syukur ini Taman Lawang. Ganci dong bang. Ini? Ya Allah. Hari-haringin juragan gua. Bener. Masuk ke persalinan. Bener. Bukan persalinan, bidan memang. Raminan bang. Bang. Ya. Kalau anda gua lapar. Lapar. Pegangan. Siap. Ngin. Sudah lu buka apa? Tuh batok kepalanya gue bikin berdarah. Tenabang sop babat tolong iga. Abang-abang emang hebat juga. Terus? Semua persyaratan demi persyaratan abang udah kabulin. Terus? Selanjutnya abang silakan masuk. Tapi silaturahmi bukan hanya lebaran. Lakukan dengan kesabaran. Ya. Kita berkelahi kalah menang bukan ukuran. Tetap jaga ikatan tali persaudaraan. Dari tadi mau gue masuk. Tradisi syarat doa. Oh tradisi. Iya. Terus bang? Alang-alang tumbuh di pinggir satu sambal terasi ikan betok. Nih bang, palang pintu tradisi orang Depok. Tong-tong bolong si kayu nangka, ada balang di atas batu. Tong, tolong buka tuh palang pintu. Buset, pengantin lu buka? Saya bang, biar buka. Bisa lu? Bisa. Yaudah dah, kalau bisa. Lu. Udah, mau buka palang pintu. Bang, jawara gue biar jatuh, asal jangan gue yang dijatuhin. Jadi dah, lawannya cetar, gue lapar. Eh bang, beli belalang dari Gunung Kapur. Ya. Pulang yang beli cakwe warnanya ya. Dimerahin. Bang, mendingan abang mundur biar cowoknya saya nikahin. Eh buset, jangan ngerti tuh. Buset dah. Pegang tuh mic. Biarin bang, biar modal dong gue doang juga. Iya, setahun sekali ini. Pertama, saya juga kan ngasihin berasa nyetingnya. Karena itu untung pengantin lagi bahagia. Bondete udah kena. Kok lihat itu mau kena. Ini ada darah ini. Lanjutin. Ada darahnya. Ya. Emang tetap lama ini bang. Lain. Ya iya. Dua kali. Silat bang, biarin dah diturun ya. Mana dia tuh mik? Ya, bang, ini dia hobi silat, biarin dah. Alhamdulillah. Bang, pohon markisa, pohon miana,
dahannya panjang warnanya hijau. Terus? Pohon Nisa dan Bang Rusdiana mudah-mudahan panjang jodoh. Amin. Pohon beringin, pohon korma, pohon saga merambat di tanah depan rumah. Ya. Kita doain sama-sama semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Anganten silakan masuk.